Saudara yang kedua saya, pasangan pengantin berkahwin di dalam masjid, pengantin perempuan dalam keadaan uzur, apakah adakah perkahwinan ini sah? Apabila adakah perkahwinan ini sah dan apa hukumnya? Pengantin period. Baik, bila kahwin ijab kabul, pengantin laki-laki kahwin dengan pengantin perempuan, memang tak kahwin sama laki. Ni yang period perempuan, Ustaz. Yang period perempuan. Bukan laki. Bukan laki-laki. Baik, ada orang kata pengantin perempuan kalau sedang period, sedang uzur, keluar haid, perkahwinan tidak sah. Ini tidak betul. Yang sebetulnya kita tengok syarat-syarat sah perkahwinan itu sendiri. Rukun nikah ni ada, syarat sah ni nikah ni ada, maka sahlah nikah. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh, ulama mengajar, ustaz-ustaz, muallim, dengar molek-molek. Dia kata perkara yang diharamkan ke atas perempuan yang haid dan nifas, kita pun dengar. Yang pertama, solat. Yang kedua, membaca Quran. Yang ketiga, pegang Quran. Yang keempat, duduk di dalam masjid lalu tak apa. Yang kelima, puasa. Yang keenam, tawaf. Yang ketujuh, dijima oleh suaminya. Yang keenam, diceraikan oleh suaminya. Tidak ada pun mana-mana ulama kata kalau dia sedang period tidak sah nikah. Bila ulama tidak sebut, maka hukumnya sah. Faham ke mana? Kerana dalam bab yang telah disebut tadi, tak ada pun ulama sebut yang menyebabkan haram haid ini bernikah. Contoh, dalam bab benda yang membatalkan wudu, dalam mazhab Syafi'i, mana-mana kitab dibilang bab. Yang pertama, batal wuduk dengan sebab keluar suatu daripada kemaluan depan atau belakang. Yang kedua, sentuh kemaluan, sama ada kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Yang ketiga, bersentuh kulit laki-laki perempuan yang sah nikah. Yang keempat, hilang akal, tidur pensang pitam dan sebagainya. Kenapa ulama dia tulis empat sahaja ini yang membatal? Kenapa tidak tulis yang tidak batal? Jawabnya, bila sebut empat yang batal, yang lain tak batal. Kita faham sendiri lah. Takkan tak ada kitab yang mengatakan perkara-perkara yang tidak membatalkan wuduk masih belum ada sampai sekarang. Sebab kalau ada, tebal jadi kitab ni. Ulama kata, dan yang tidak membatalkan wuduk itu ialah pegang besi, pegang kayu, pegang pokok, pegang steamroll, pegang kereta, pegang motor, pegang kapek, pegang ayam. Banyaknya benda yang tak batal. Jadi begitu jugalah dalam bab kahwin, period lagu mana pun sah nikah. Walaupun tengah bersanding tu menitik darah haid. Banyak tak banyak, 15 liter. Hukumnya tak ada masalah. Tetap sah. Eh? Satu lagi kita tambah. Ada orang kata perempuan yang haid tidak boleh sembelih ayam, tak boleh makan. Nampak? Jawabannya betul lah. Kalau dia sembelih tu tak putus hukum. Neh, tapi kalau putus hukum tak ada masalah. Neh, contohnya nak sembelih lembu, sembelih kubat, tak ada tukang sembelih. Neh, ha, mana tukang sembelih laki-laki? Oh, tak balik-balik lagi. Pergi ambil wang isang belaka. Nah, maka tukang sembelih perempuan sah. Walaupun tengah period, walaupun tengah pakai pek, tak ada masalah. Cuma orang perempuan bila main dengan semelih-semelih ni, dia kena kerah sikit. Nah, jadi keadaan dia nampak tak sedap. Dia pegang lembu, dia pegang khubar. Nah, ha, takut khubar tengok dia, kohon neting khubar. Nah, itu je masalah. Wallahu a'lam.